Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my kids. Hello, how are you today? Alhamdulillah, Miss Nora in a good condition and I'm happy because we are seeing together again. Hari ini kita akan belajar mereview tentang bab-bab yang kemarin udah kita pelajari. Karena minggu depan kita akan melaksanakan PTS. Oke, udah tahu ya beritanya, minggu depan kita akan melaksanakan PTS. Oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang review. Oke, udah disiapkan buku bahasa Inggrisnya, peralatan tulisnya, dan juga handout. Oh iya, buat teman-teman yang handoutnya udah dikumpulkan ke Miss Nora, insyaallah setelah Zoom berakhir, Miss Nora akan kirimkan soft file tentang materi-materi sebelumnya. Jadi jangan khawatir, kalian masih bisa belajar menggunakan handoutnya. Oke deh, sekarang kita lihat ke layar bareng-bareng ya. Miss akan tunjukkan materi-materi yang kita review di pelajaran kali ini. Review materi bahasa Inggris kelas 4. Kita mempelajari dua bab ya. Coba tolong us di slide selanjutnya. Oke, kita belajar dua bab. Yang bab pertama, what Tom did do this morning. Oke, dan yang kedua, oops, I'm sorry. Nah, sekarang kita mari lihat bareng-bareng review bab yang pertama, what Tom did do this morning. Nah, ini kita lihat di layar bareng-bareng, ada tabel jadwalnya Tom dan juga ada soal nomor 1 sampai nomor 3. Di sini yang harus kita lakukan adalah mengisi titik-titik ini dengan kata true or false. Jadi true itu digunakan apabila pernyataannya ini benar, sesuai. Jadi pernyataan kalimat dengan tabel di sebelah itu sesuai. Kalau isinya false berarti tidak sesuai atau salah. Oke, ini kita kemarin udah latihan loh ya. Jadi Miss yakin semuanya udah pasti pada ingat ini. Coba kita kerjakan nomor 1. Pernyataannya Tom ate super. Kira-kira murid-murid Miss Nora ada yang tahu nggak ya super ini apa? Oke, super itu artinya in bahasa Indonesia means makan tengah malam. Di label di tabelnya kita coba kita lihatnya. Ada I have breakfast. Tom have breakfast. Kemudian Tom have lunch. Dan yang terakhir Tom have dinner. Nah, setelah breakfast sarapan, lunch makan siang, kemudian dinner makan malam, ini masih ada satu lagi nih, super. Tapi kita lihat apakah pernyataan ini Tom makan di tengah malam dengan jadwal yang di tabel ini udah sama atau match. Kira-kira Tom makan tengah malam enggak? Ya, enggak. Tom di sini cuma makan pagi, siang, dan malam. Berarti pernyataan nomor 1 ini betul atau salah? Oke, jawabannya false. Ya. Kemudian soal nomor 2, pernyataan nomor 2. Tom slept at car. Oke, kata slept itu merupakan bentuk lampau dari sleep. Coba kita lihat, apakah di tabel itu kita punya kata sleep? Oke, udah ketemu kata sleep. Itu tulisannya I sleep, apa nih? I go to sleep on the sofa. I go to sleep on the sofa. Berarti kalau misalnya pernyataannya Tom slept at car, betul atau salah? True or false?
Yes, the answer is false. Okay, good job. Sekarang udah pada inget nih ya, kemarin tegasnya kayak gimana. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini harus betul loh ya. Harus betul jawabnya. Pernyataannya, nomor tiga, Tom watch TV. Tom watch TV. Watch dari kata watch, nggak pakai ed. Kita lihat di tabelnya, ada nggak ya kira-kira kata watch? Okay, good. I watch television. Tom bilang di jadwal tabelnya ini kalau dia menonton TV. Nah, kalau gitu kita udah ketemu dong jawabannya. Ya, betul. Jawabannya true. Coba kita lihat, kita cocokin ya jawabannya sama di slide selanjutnya. Oke, nomor 1. Tom ate super. False. Oke, jawaban kita tadi udah betul. Yang kedua, Tom slept at car. Jawaban kita tadi false. Ya, udah betul. Dan yang terakhir, Tom watch TV. Jawaban kita true. Dan ternyata jawabannya betul true. Oke, good job everyone. Nah, selanjutnya kita review tentang grammar. Oke. Review tentang grammar. Nah, di sini kemarin kita ingat ya kalau tugasnya grammar ini untuk menanyakan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Di masa lalu tuh gimana, Miss? Masa lalu itu bisa tadi malam, kemarin, minggu lalu, ada bulan lalu, atau mungkin tahun lalu juga bisa. Nah, untuk gimana cara kita menyusun kata-kata ini, ya kita lihat layarnya bersama-sama, diperhatikan. Ada 5W plus 1H. 5W plus 1H ini kata lainnya itu kata tanya. Kayak apa, bagaimana, kapan, dengan siapa, gitu. Kita menggunakan kata tanya seperti dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah kata tanya, kita tambahi dengan kata did you. Oke, did you. Kemudian kita tambahin lagi dengan kata kerja. Oke, nah karena ini kata tanya yang waktu itu kita bertanya kepada seseorang, otomatis jangan dilupakan kata tanyanya. Oke ya, coba kita lihat sekarang contoh di bawahnya. Contoh yang pertama, where did you go? Where ini termasuk kata tanya 5W plus 1H. Did you? Oke, sesuai ya sama rumus di atas. Kemudian yang terakhir, go dan tanda tanya. Where did you go? Pergi kemana kamu kemarin? Atau kamu habis dari mana? Oke, contoh yang nomor 2. Ini, what. What itu juga termasuk 5W plus 1H. Apa? Kemudian selanjutnya, did you? Oke, udah sama ya antara rumus dan juga contohnya. Kemudian kita tambahin kata kerja do dan tanda tanya. What did you do? Kemarin-kemarin kamu ngapain? Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir, did you buy cookie? Oke, ini agak beda sama contoh-contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya itu ada 5W plus 1H, yang contoh terakhir ini dia nggak perlu pakai 5W plus 1H. Tetapi setelah menggunakan kata kerja, ditambahin objek atau benda. Tetap pakai did you dan kata kerja, tapi ditambahin juga oleh benda. Cookie itu termasuk kata benda. Jadi urutannya, did you buy cookie? Tanda tanya.
apakah kamu beli cookies? Gitu. Oke, coba kita selanjutnya. Oh, tolong. Slide selanjutnya. Nah, ini ada conversation dan ada latihannya. Ada conversationnya. Bouncer, where did you go this morning? What did you buy? Did you buy cookies? Yes, I do. Okay, udah dijawab oleh bouncer. Nah, sekarang coba match the question with the answer. Kita match. Match itu dicocokkan antara pertanyaan dengan jawaban. Pertanyaan yang pertama. Where did you go? Okay. Where did you go? Kalau pertanyaannya kemana, berarti kita jawabnya aku pergi ke suatu tempat. Nah, kita lihat ya, di sebelahnya itu ada tiga jawaban. Yang pertama, I bought a book. Kira-kira cocok nggak? Ditanya, kamu pergi kemana? Terus jawabnya, aku habis beli buku. Kira-kira cocok nggak? Kurang pas ya. Yang kedua, jawabannya yes, I did. Atau no, I didn't. Ini juga kurang pas. Tadi kamu pergi kemana? Oh iya, aku tadi pergi. Kan gak cocok. Nah, berarti coba kita lihat opsi yang ketiga. I went to the bookstore. Aku pergi ke toko buku. Good. Berarti jawabannya yes, I went to the bookstore. Okay, good job everyone. Kemudian question number 2. What did you buy? Apa yang kamu beli? Okay, tadi bouncer beli apa dia? Oh, it's different. I'm sorry. Ya, tadi yang dibeli pilihannya tinggal dua. I bought a book atau yes I did or no I didn't. Kira-kira jawabannya yang pertama, I bought a book. Apa yang kamu beli tadi? Aku membeli buku. Okay, good. Wah, ini kalau yang terakhir ini udah gampang ini jawabannya. Did you buy cookies? Jawabannya yes. Yes, I did. Atau no, I didn't. Jadi kalau misalnya kamu ditanya, misalnya kalian habis dari warung gitu ya, terus ibu tanya, Dek, did you buy snacks? Tadi kamu jajan, kamu tadi beli jajan ya? Ditanyain sama ibu. Terus kalau misalnya kamu beli jajan, dijawabnya, yes, I did. Tapi kalau misalnya belinya, misalnya kamu belinya garam ternyata. Ya, dijawab ibunya juga, no, I didn't. Okay, good job. Mari kita nafas dulu bersama-sama. Kira-kira ini tadi review dari bab yang pertama. Selanjutnya, review dari bab yang kedua. Ini, ini udah ada jawabannya ya. Yang where did you go? Ke bawah. I went to the bookstore. Kemudian, what did you buy? I bought a book. Atau yang terakhir, did you buy cookies? Jawabnya, ini Miss contoh, Miss ambilnya yes, I did. Okay, good job everyone. Okay, selanjutnya bab yang ini. Oops, I'm sorry. This is, okay, masih ingat ini tentang apa? Ya, tentang apology. Nah, di sini slide-nya Miss yakin banget kalian masih inget arti dari kata-kata yang ada di layar. Soalnya minggu lalu, lebih tepatnya 2 minggu yang lalu, Miss udah peragain
Miss kemarin waktu itu bawa gelas yang ada airnya, kemudian bawa penggaris yang patah, ada kertas yang dicoret-coret, and then kertas yang disobek juga, kemudian ada pulpen yang logro atau kendor. Oke, masih ingat ya? Oke deh. Coba, ini ada 5 in English. Us, coba tolong Miss mau lihat murid-murid Miss yang hari ini datang untuk jawab. What the meaning? What is the meaning of the English? Tenang aja, yang jawab pertanyaan-pertanyaan ini ditranslate, diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Miss akan beri nilai tambahan. Mana ya? Nih, Miss udah siap buat mencatat. Ayo, kira-kira yang mau menjawab satu-satu aja deh. Satu siswa jawabnya satu. Coba Us, di slide selanjutnya Us mau lihat murid-muridnya. Oh, ada Mas Safa. Ada, Masya Allah Mas Akil, rambutnya udah panjang banget itu ya. Gak dicukur-cukur. Ada Mas Veto sama Mas Andi. Coba di slide selanjutnya Us. Ada siapa lagi? Ada Mbak Kansa mau jawab, Mbak Kansa? Oh enggak, Mas Ove. Loh, Mas Ove pergi malah. Slide selanjutnya, coba kira-kira siapa nih ya yang mau menjawab duluan, karena Miss Nora akan kasih nilai plus. Yang mau jawab boleh angkat tangan biar nanti kelihatan. Nomor satu aja. Oh, ini Aisyah mikrofonnya udah dinyalain ya. Aisyah mau jawab nomor satu? Kenapa? Oh, Naila angkat tangan. Oke. Tadi yang pertama apa ya, Us? Soalnya Miss dia lupa. Coba tolong Mbak Naila mikrofonnya di unmute dulu ya biar Miss Nora dengar jawabannya apa. Jawabnya yang kencang. Mana nih Mbak Naila? Sebentar Mbak Naila, Miss lagi nggak lihat Mbak Naila nih di slide sebelumnya, insya Allah. Oke. Oke, Mbak Naila silahkan. Tadi bahasa Inggris yang pertama di PPT-nya coba Us di itu. Oh, break. Apa Mbak Naila artinya break? Oh, yeah, okay. Good job. Coba Mbak Naila udah mengawali ya tadi yang pertama. Silahkan teman-teman yang lainnya yang mau menjawab di bahasa Inggris selanjutnya tadi. Oke, siapa lagi yang mau jawab dapat nilai plus, silahkan angkat tangan. Siapa ya? Oh, ini Mbak Iza sama Mas Aveto. Oke, Miss catat dulu. Ya, Mbak Iza coba di unmute dulu mikrofonnya. Ayo Mbak Iza di unmute dulu mikrofonnya. Yang gambar mic. Oke deh. Bahasa Inggrisnya kemudian bahasa Indonesianya ya.
Louder please. Miss nggak kedengeran di sini. Coba agak maju lagi ke dekat HP-nya. Tear, iya, artinya. Apa artinya? Oh iya, betul. Sobek. Good job. Good, good. Kemudian selanjutnya ada Mas Aveto. Mana ya Mas Aveto? Coba Mas Aveto mikrofonnya di unmute dulu. Oke, good. Bahasa Inggrisnya apa Mas Aveto? Crawl. Artinya? Yes, good job, betul. Crawl artinya coret. Selanjutnya, kita masih ada sisa dua loh ya. Boleh angkat tangan yang udah siap. Coba siapa lagi ya yang mau jawab? Oh, Maulana. Sebentar, sebentar. Setelah Mas Maulana, siapa lagi yang mau jawab nomor terakhir? Ada yang masih mau angkat tangan? Coba di slide selanjutnya. Oh, sama Mas Ar. Oke, kita udah dapet 2 orang, Mas Maulana dan Mas Ar. Silahkan Mas Maulana di unmute dulu mikrofonnya. Sudah. Oh, sudah. Mas Ar, bahasa Inggrisnya apa tadi, Mas Ar? Ah, Mas Maulana, Masya Allah, maaf, maaf. Oh, dirty. Artinya apa? Oke, okay, good job. Dirty. Bacanya dirty. Oke okay deh, good job Mas Maulana. And then the last one. Ada Mas Ar. Di-unmute dulu mikrofonnya. Oke, okay. Yang terakhir apa tadi Mas Ar in English? Coba lebih keras lagi, Miss kurang dengar soalnya. Cut, oke. Okay. Bahasa Indonesianya? Oke, okay, good job. Oke deh, selanjutnya. Oke, Us, kita udah siap ke materi selanjutnya. Tolong PowerPoint-nya diperlihatkan lagi. Oke, slide selanjutnya, Us. Apakah tadi jawaban teman-teman ini udah betul? Ya, yang pertama break, ada patah. Selanjutnya tear, sobek. Scroll, coret. Dirty, kotor. Dan yang terakhir cut, potong. Oke, good job everyone. Selanjutnya kita tentang oke, practice. Ini kita kemarin kan udah pelajarin tentang apology, permintaan maaf. Gimana cara kita minta maaf, gimana cara sopannya. Nah, sekarang kita latihan. Ini Miss ada kotak-kotak, ada nomor-nomornya. Disusun menjadi kalimat yang utuh. Oke, Miss kasih contoh dulu ya. Ini ada 3 nomor. Yang nomor 3 for damaging. Nomor 2 ada I'm sorry. Dan yang nomor 1 ada your toy car. Oke, udah diperbesar sama Ustadz. Jadi tambah kelihatan lagi ya. Coba kira-kira supaya kita bisa mengubah menjadi kalimat yang pas ketika kita minta maaf.
urutan pertama apa kira-kira? Yes, I'm sorry. Kemudian, setelah I'm sorry, cocoknya pakai yang for damaging atau your toy car? Yes, good. Yang for damaging. Berarti yang terakhir, your toy car. Nah, setelah disusun, kita lihat slide selanjutnya. Nah, jawabannya udah di bawahnya ya. I'm sorry for damaging your toy car. Oke, kelihatan ya. I'm sorry for damaging your toy car. Oke, sekarang udah paham, udah inget gimana caranya? Kita ke slide selanjutnya buat latihan. Dipersiapkan bukunya masing-masing. Slide selanjutnya. Nah, ada soalnya number one for dirtying. Kemudian nomor tiga, sorry. Dan yang terakhir, your shoes. Miss kasih waktu 1 menit buat menjawab ini ya. Kira-kira mana nih yang udah tahu jawaban yang betulnya apa? Apakah dia urutannya 1-3-2 atau mungkin 2-3-1 atau 2-1-3? Oke. 3-1-2. Kira-kira jawaban mana yang betul ya? Tadi sebenarnya Miss udah kasih tahu jawabannya nih. Aduh, keceplosan lagi. Oke. Kayaknya Miss yakin deh udah ada yang bisa ngejawab. Yang udah bisa ngejawab, coba jawabannya disimpan dulu. Jawabannya disimpan, kemudian nanti kita cocokkan apakah jawaban yang kalian sudah tulis ini betul dengan jawaban yang udah ada di layar. Oke, udah siap? Silahkan Us, jawabannya diperlihatkan. Yes, this is the answer. Oke, jawabannya coba dicek. Apakah yang ada di layar ini sudah sesuai dengan apa yang udah kalian tulis di buku tulis? Jawabannya, sorry for dirtying your shoes. Wah, maaf ya, aku ngotorin sepatu kamu. Atau biasanya nih, anak-anak pada suka main injek-injekan sepatu. Sepatunya baru, kenalan se. Nah, biasanya tuh pada suka kayak gitu. Ih, kok Miss tahu? Ya, Miss soalnya dulu pernah digituin sama teman-teman Miss. Oke, sorry for dirtying your shoes. Oke, selanjutnya. Nah, ada latihan lagi. Oke, selanjutnya ini. Silahkan disusun menjadi kalimat yang tepat. Your drink, I'm sorry for dropping. Disusun menjadi kalimat yang tepat. Oke deh, Miss tungguin dulu deh beberapa detik lagi. Miss tuh yakin banget ya, anak-anak di sini tuh sebenarnya udah bisa nih, udah bisa bahasa Inggris, udah ngerti, tapi tuh kadang masih suka malu-malu gitu. Kayak, Miss malu, Miss nggak bisa cara ngomongnya, malu, Miss nanti dilihat baik teman-teman gitu.
kalau belajar bahasa nggak boleh ada kata malu. Miss nih ya, contohnya. Kalau misalnya Miss waktu ngajar kalian di bahasa Inggris, biasanya nih anak-anak suka godain Miss untuk suruh ngomong bahasa Jawa. Kira-kira Miss pernah nggak malu? Ih, nggak mau ah, Miss bahasa Jawanya jelek gitu. Enggak, pasti Miss kalau misalnya diminta, Miss coba Miss ngomong ngomong ini gitu. Nanti Miss pasti ikutin. Jadi kalian yang masih kecil-kecil nih ya, ini jangan malu untuk belajar bahasa Inggris. Oke, udah ada jawabannya. Coba di slide selanjutnya, mari kita cek apakah jawaban kalian betul. Ya, jawabannya adalah I'm sorry for dropping your drink. Maaf ya, minumannya tadi aku tumpahin. Maaf, aku tadi senggol minuman kamu. Itu sama aja artinya. Artinya, jadi kalau misalnya kita belajar bahasa itu ya, artinya itu selalu enggak yang misalnya I'm sorry, maafkan aku. Kita boleh pakai maaf ya atau maafin gitu, itu juga bisa. Enggak selalu yang kayak kaku, maafkan aku gitu. Nanti kayak kamus bahasa Indonesia kalau kayak gitu. Maafkan aku. Kan kalau sehari-hari kita pasti bilangnya maaf ya gitu, atau mungkin aku minta maaf gitu, bukan maafkan aku kayak gitu. Jadi enggak kaku-kaku banget. I'm sorry for dropping your drink. Oke, apakah selanjutnya kita masih punya practice? Oh, ternyata udah selesai. Oke, sekian aja review materi bahasa Inggris kita minggu ini. Untuk PTS minggu depan, I wish you a good luck. Semoga bisa dikerjakan dengan baik, dapat nilai yang baik juga. And Miss harap semuanya dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Untuk ini kelas 4 Zoom hari ini cuman ada bahasa Inggris. Jadi setelah ini kalian bisa leave dari Zoom-nya. Okay, I think that's all. Thank you for today. I really enjoyed this class. I hope to see you after the exam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.